Halo, halo, halo. Saya Audrey Chandra, presenter di Sapa Indonesia Siang. Perbaharui yuk informasi yang paling baru, independen dan juga terpercaya hanya di YouTube Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan juga share ya. Nah, terakhir itu tuh dinyalain loncengnya ya untuk dapetin notifikasi berita-berita terbaru. Berbagai upaya pencegahan paham radikalisme dan intoleransi di kalangan pemuda saat ini terus dilakukan oleh aparat polisi dan juga TNI. Salah satunya yang dilakukan oleh Babin Kamtibmas dan Babin Sapolsek dan Koramil Cibadak, Kecamatan Cibadak. Aparat TNI dan polisi ini mengadakan kontes ikan cupang bersama pemuda binaannya di Kampung Pojok, Kelurahan dan Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kontes ini diikuti oleh 20 peserta dari berbagai daerah di Sukabumi, yang setiap pesertanya bisa mengkonteskan 5 hingga 10 ikan cupang. Acara kontes ini pun tetap menerapkan protokol kesehatan. Di tengah kegiatan kontes, aparat polisi dan TNI ini memberikan pemahaman akan bahayanya doktrinisasi paham radikalisme dan intoleransi kepada kalangan pemuda yang dilakukan oleh oknum tertentu. Polisi pun juga memberikan cara untuk menyikapi dan penanggulangan jika adanya oknum yang mengajak para pemuda ke arah doktrinisasi paham radikalisme dan intoleransi. Kami memberikan pemahaman terkait bahaya radikalisme, jadi supaya jangan sampai para pemuda, khususnya di wilayah binaan kami, dan para anggota komunitas ikan cupang yang kami bina ini terpapar paham radikalisme. Kami berikan pemahaman bahaya radikalisme dan cara menanggulanginya supaya kita tidak terpapar paham radikalisme. Sebagai sarana silaturahmi antar komunitas pecinta ikan cupang di Kabupaten Sukabumi, khususnya Kelurahan Cibadak, dan yang alhamdulillahnya kegiatan ini menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Ya, tadi selang sambutan dari Pak Polisi itu memaparkan bahaya radikalisme. Ya, yang pertama itu untuk memanipulasi agama untuk kepentingan kekuasaan. Insan Maulana Firdaus, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.